Kita pilih 5 orang ya yang mau kita rawat di Bali bersama Shandy and Alice Norin. Ini serius loh. Ini sih udah cukup lumayan lama. Maksudnya kayak harapan, my dreams gitu. Cuma memang baru terrealisasi 2018 tahun lalu. Karena banyak banget satu pemikir. Karena buat aku tuh gini. Untuk buat satu keputusan, terutama buat aku ini kan sesuatu yang big deal ya. As produser tuh nggak cuma sekedar you have money, terus udah bisa aja berjalan begitu aja, enggak. Tapi benar-benar kayak harus butuh experience juga, pengalaman, belajar dari hal kecil sampai hal yang krusial yang besar. Dan aku merasa baru oke, kayak this time deh baru aku memberanikan diri di 2018. Gila keren banget ya BP. Lo belum sogok ya. Dia tuh apa ya, dia tuh passionate banget sih gitu. Bahkan dia nelpon aku soal project ini tuh kayak tengah malam. Dan karena buat nawar tengah malam. Dia tahu nih lagi ngantuk, nawar nih pas nih. Yang sebenarnya tadinya aku tuh nggak mau ngambil syuting-syuting yang apapun dulu karena lumayan kan kita syuting 2 minggu, dua minggu lah di puncak kan gitu. Ya pas weekend kita pulang ya. Gitu jadi excited juga, and pas di lapangan juga dia benar-benar all out banget, dan pasti dia lebih kerja keras lagi, maksudnya udah dia acting juga, terus si Shandy juga di situ bener-bener bantu director juga. Jadi kata kita ada satu lagi pemain sebagai gadis, kalau kata kita katanya lebih bagus lo ikutan produce juga sih karena lebih sabar. Soalnya katanya sebagai pemain katanya lebih nyebelin. Ini tuh kayak Shandy tuh kayaknya beda banget gitu. Wah. Diam, gue bilang iyalah gue diam, gue ngitung tau. Guntingin lah kukunya. Guntingin aja kan, cuma guntingin doang kan. Guntingin tapi gue gak ngeliat mukanya, cuma cekrek, gue liatin aja kukunya gitu kan. Kalau aku, karena aku baru, maksudnya kayak aku baru ada ide cerita dari Kutuk ini, aku selalu pesen sama sutradara aku pengen yang serial mungkin. Jadi aku bukan type yang penakut dengan yang kayak horor-horor yang hantunya tuh kayak lebih ke monster, lebih kayak aku suka hantu-hantu kayak kayak Thailand style, Japanese. Jadi kayak kayak pakai baju, contoh nih pakai baju kayak Alice doang di pojok, tapi kalau pucet banget males nggak loh. Daripada kayak udah apa makeupnya serem-serem apa yang udah buat aku tuh udah nggak yang creepy lagi. Pokoknya semirip mungkin harus seperti manusia normal. Iya sih, karena memang ada actionnya juga. Oh iya, aku belum cerita ya. Kita baru aja, jadi waktu itu mau di CP, tapi terganjel dengan sensor karena ada satu adegan yang sadis. Kasih Alice tahu dia tuh mana. Jadi akhirnya sensor dikit. Yang sadis, dan itu akhirnya di-cut tapi tidak mengurangi esensi sih. Dia tetap dirubah sedikit soalnya kan kita juga expect penontonnya semua umur kan. Jadi kalau itu dilanjutkan bisa 21 tahun ke atas karena memang terlalu sadis sih. Karena memang ada actionnya juga. Jadi kamu sadis banget. Jadi aku juga ada actionnya, Alice juga ada, semua kayaknya hampir kena action semua. Ada tuh adegan yang panjang mana ya? Banget mungkin karena dialog ya? Satu dialog panjang, kedua one shot. Oh iya kayaknya ada. Satu adegan. Jadi memang di OP kita expect gue maunya one shot gitu. One shot udah gitu adegan panjang, terus itu puncak-puncak capek ya capek lah, iya. Capek. Capek ya, nyebelin lagi nanyanya. Lo guntingin kuku oma. Nah Zara mungkin gini deh, aku ajakin 10 dari yang suka yang setia dengan teman-teman KapanLagi.com untuk aku ajak lunch atau dinner with Shandy and Alice. Siapa yang mau kita rawat? Asik. Tuh kan enak aja ibu-ibu gitu. Sama kita bareng, biar gue patungan. Gimana sih lo? Kalau 1 juta ajak kemana, Beb? Bali. Asik. Boleh. Kita pilih lima orang ya yang mau kita rawat di Bali bersama Shandy and Alice Norin. Ini serius loh. Ini serius ya. Gitu. Jadi ya udah ditunggu aja. Amin. Hai Kai lovers, saksikan film terbaru kami Kutuk mulai di bioskop 25 Juli 2019 di bioskop-bioskop kesayangan kamu.